Saya kerja jaga penyakit COVID dekat pusat waranti, pusat kuarantin ni. Gong badok. Kalau masuk kerja kena pakai personal protection equipment. Bila pakai ni PPE ni tak boleh lah tu tubik. Dah, masalahnya bila kerja petang 2 hingga 9, ada orang kata boleh jamak semayang kan itu ustaz. 2 hingga 9 PM. Balik ke 9 malam. Jamaknya lohor dengan asar. Lepas tu garik jamak mana pula? Pukul 2 sudah zuhur dah. Bayang dah lah. Asar dah lagi, garik dah lagi. Boleh ke jamak asar dengan garik? Hah? Dia begini. Pendapat yang kuat, mu kena semayang dengan pakaian tu. Faham lagi? Tak boleh buka. Tak boleh buka, sah. Al-umuru iza dhaqat ittasa'at. Perkara-perkara itu bila terkepit, maka dilonggarkan hukumnya. Orang lain akai sud, belapik dahi, tidak sah. Mu sah. Maksudnya untuk kamu saja diberi kelonggaran. Faham lagi? Ha, jadi kita semayang dengan baju begitu. Pastikan kita dalam keadaan suci. Kalau tidak suci, maka kena ulang bila balik di rumah. Jadi hormat waktu. Faham lagi? Kalau suci ada wudu bagai, maka tidak wajib ulang. Kerana dalam keadaan darurah, hari-hari kerja lagu tu. Nah, jadi yang kata jamak boleh juga ikut pandangan mazhab lain. Ada lagi soalan?